Puluhan ribu ikan di Sungai Petanang, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan mati. Dugaan sementara penyebab ikan mati akibat diracun oleh warga. Sebagian warga memang memiliki kebiasaan menggunakan racun untuk menangkap ikan. Ikan-ikan ini telah membusuk. Polsek Sekayu sudah menyelidiki kasus ini dan telah mengetahui para pelakunya dan diharapkan para pelaku segera menyerahkan diri. Tindakan menangkap ikan dengan racun merusak ekosistem dan menghilangkan mata pencarian warga.